Vios Limo Gen 3 2015. Ini dia guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my YouTube channel, jadi Vios Limo Bandung. Ketemu lagi sama gue hari ya. Gue bakal nge-review ini Vios Limo Gen 3 2015 ya. Ini pesanan Indramayu, ini langsung meluncur ya. Kita antar di Indramayu. Jadi sebelum nonton review dari gue, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya agar kalian tetap update sama video-video dari kita. Yep, oke guys ya, ini langsung aja gue bakal review ini Vios Limo Gen 3 2015 ya. Kita lihat dulu ya nih sekelilingnya tuh. Nanti bakalan kita review satu-satu. Oh ya. Udah cakep banget ya guys ya. Udah cakep, udah ganteng banget. Ini Vios Limo Gen 3 2015 warna hitam. Kita 2015 tuh udah stoknya udah menipis ya, udah nggak ada lagi soalnya. Kita ready sekarang 2016 gitu loh. Kalau misalkan 2015 ada sih ya, cuma yang plat Jakarta seperti ini nih gitu. Kalau yang 2015 plat Bandungnya kita sudah nggak ada gitu ya. Oke, langsung aja ini bagian depan nih ya. Di bagian depan kita sudah kelihatan banget ini ada fog lampnya nih. Ada fog lamp tuh ya. Fog lamp LED. Kita pakai fog lamp LED. Oh iya, ini paketnya itu paket 5,5 juta. Dia belum termasuk talang air sama spoiler ya. Ini paket 5,5 juta. Jadi belum termasuk talang air sama spoiler. Tadi oke, ada fog lamp LED. Terus yang jelas kelihatan itu kaca film ya. Kaca filmnya sudah kelihatan. Terus di sini kita ada velg ya, velg ini second ring 14 ya, velg second ring 14. Terus sudah ada lambang VVTi-nya juga ya. Terus di sini juga lampu sennya masih ada. Terus di samping ini kita sudah ada talang air ya. Talang airnya tuh sudah ada, udah cakep banget ya. Jadi biar aman lah ya. Sekarang lagi musim hujan ya. Oke, ke bagian belakang tuh ya, kita sudah ada spoiler. Nah ini yang bikin ganteng tuh ini spoilernya tuh ya. Terus sudah ada emblem Vios G nya juga ya, emblem Vios G ini masih kita tempel ya, karena emang belum kering dari kemarin sih. Hari ini harusnya udah aman gitu ya. Terus ada kamera mundur juga ya. Oke, ada kamera mundur juga tuh ya, udah cakep banget lah pokoknya itu ya. Vios Limo Gen 3 2015. Nih ya. Cakep. Oke, itu bagian eksteriornya. Kita masuk ke bagian interiornya. Nah, di sini kita udah kelihatan ya nih ya. Power window. Sudah power window alarm guys nih ya tuh. Sudah power window alarm, dia sudah, tapi ini masih bahan ya, ini masih bahan. Jadi kalau misalkan mau di ini ke tukang kunci lagi mangga. Kilometer di 300 ribuan ya. Terus ada double din kamera mundur tadi, udah oke banget ya. Terus dashboardnya standar warna hitam, door trimnya juga warna hitam, terus cover joknya ya warna hitam. Di sini ada lampu tengahnya juga ya. Udah cakep guys, udah cakep banget ya. Sudah cakep banget loh bagian dalamnya tadi ya, udah komplit, udah lengkap. Ini bagian belakang. Bagian belakangnya tuh ya, lega, enak. Lega banget guys. Ya, udah cakep banget ini Vios Limo Gen 3 2015. Jadi kalau misalnya memang mau samaan kayak begini, silakan ya, kita ready yang Vios Limo Gen 3 2015 yang plat Jakarta kita masih ada. Kalau untuk yang plat Bandungnya kita ready yang tahun 2016 ya.
Harganya untuk yang plat Jakarta ini di 75 ya, standar. Kalau misalkan ini ada paketan yang 5,5 juta di luar spoiler sama talang air. Ya, harga standarnya di 75 tuh, murah banget ya. Di 75 aja guys ya. Harga standarnya. Jadi kita emang mau habisin yang 2015. Jadi kita ready untuk sekarang yang 2016 untuk yang plat Bandung ya. Ini tahun 2015 gitu ya. Kalau cash ya, kalau beli cashnya itu di 75 standarnya. Kalau misalnya kredit itu beda lagi. Gitu guys ya. Ini Vios Simo Gen 3 2015. Oke guys ya. Jadi bagi yang kepengen banget nih ya, langsung aja kesini ke Pool Bluebird Bandung di Jalan Terusan Babatu nomor 194. Nanti ketemuan sama gue Ari ya. Oke, gitu aja guys ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi yang masih nabung, semoga tabungan cepat terkumpul. Dan bagi yang pengen banget ya punya mobil buat keluarga tercinta, semoga diberikan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, rabbal amin. Dan bagi yang sedang sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat dan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, rabbal amin. Sekian dari gue. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.